Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar kampanye akbar bertajuk Harapan Jutaan Rakyat atau Hajatan dan Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada Sabtu 3 Februari 2024. Kampanye akbar yang dipadati ribuan relawan pendukung tersebut dihadiri oleh petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Koalisi Pendukung Paslon nomor urut 3 tersebut. Dalam kampanye tersebut, calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut bahwa rakyat bukan ayam dan bisa menentukan nasibnya sendiri melalui demokrasi. Kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk di kunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati mengajak masyarakat menjaga demokrasi dalam pemilu dengan memukul 10.000 kentungan. Adapun kampanye akbar Ganjar Mahfud juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan dari mulai marching band, tari-tarian, hingga penampilan band Tip X, kotak, hingga slang. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.